Dah, sedia. Okey, topik yang seterusnya. Kalau kamu tengok dalam buku, dia ada persilangan kan? Okey, saya langkau persilangan, kita pergi development. Tahu dia? Maksud development? Development pernah dengar? Pernah dengar? Apa dia? Pembangunan. Itu kalau kamu cek dalam kamus. Itu sebab dia ada dua beza tau. Antara kamus istilah, kamus bahasa dengan kamus istilah. Kamus bahasa tu yang kamus dewan, kamus apa lagi? Translate bahasa Inggeris ke bahasa Melayu kan. Kalau kamu tengok development, maksudnya pembangunan. Baik tak kita buat pembangunan? Okey, dalam istilah kejuruteraan, development maksudnya pengorakan. Apa dia pengorakan tu? Pengorakan tu. Okey, satu contoh mudah. Satu contoh yang paling mudah. Semua pernah beli ubat gigi? Ubat gigi. Ubat gigi diletak di dalam? Dalam kotak. Okey, dalam kotak. Kotak ubat gigi tu tak kisahlah apa jenis pun, janji kotaknya sama, betul? Okey. Dalam kotak tu, bila kamu dah guna ubat gigi tu, kotak tu kamu buat apa? Itulah kamu buang. Okey. Pernah tak kamu ambil kotak tu, kamu potong dan bukakan dia? Pernah tak? Kamu bukakan dia, apa yang kamu dapat? Okey, bila kamu kotak tu, macam ni kan? Ni kotak ubat gigi kamu. Okey, lebih kurang kopi itulah. Okey, atas ni ada penutup kan? Okey, kamu buang dulu penutupnya. Kerat penutup sini, 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 kerat, berlubang. Okey, bawah pun berlubang je kan? Lebih kurang macam tu. Okey, kemudian kamu potonglah salah satu bucu daripada kotak Colgate tersebut. Colgate. Kotak ubat gigi. Kalau dulu Colgate, sekarang ni dah macam-macam kan? Okey, bila kamu buka, kamu akan dapat satu cardboard. Ada berapa muka dalam cardboard tu? Betul? Okey, ada lebih sikit. Ada macam ni kan? Itu tempat penampilnya. Okey, ini kalau kamu penutupnya kamu buang kan? Kalau ada penutupnya, adalah yang atas tu macam ni ke kan? Tapi ni kita buat yang mudah dulu. Nanti kamu pening banyak-banyak ni. Okey, apakah tujuan kita buat lukisan ini? Kita akan buat nanti pengorakan ini, namanya pengorakan tu. Okey, daripada objek yang apa ke namanya ni? 3D ni kan? 3 dimensi ni ditukarkan kepada yang ini. Apa tujuan dia? Apa tujuan kamu belajar ni? Apa tujuannya? Apakah faedahnya? Tak tahu. Allah, bomba ni tu tak tahu. Apa tujuan dia? Supaya bila kamu kerja kat kilang nanti kan, kalau kamu jadi ditakdirkan jadi engineer, amin, masuk satu kilang, kilang tu katakanlah buat botol susu kan, buat botol susu. Lepas itu pengetua lah kat kilang, ada bos. Mana ada pengetua? Saya kat sekolah. Okey, bos kilang kamu panggil kamu. Siapa yang jadi engineer, angkat tangan. Anisha, cik. Anisha, come to my room. Bos dia panggil kan. Bila panggil-panggil,
Sekarang ni kita punya botol susu semua bungkus dalam plastik je lah. Saya rasa kita nak buat pembaharuan. Kita nak letak dalam kotak. Kita nak letak dalam kotak. So saya nak kamu design kotak botol susu tersebut untuk diproducekan. Macam mana kamu nak buat? Adakah kotak yang keluar daripada kilang tu terus pop keluar bentuk kotak tu? Tak kan? Jadi kamu sebagai engineer yang dah berpengalaman di kilang tersebut, kamu akan reka lah ada satu cardboard macam tu. Betul? So nak buat kotak, kamu akan design, kamu akan ukur ini ke sini berapa, okey buat. Ini sini berapa, buat. Ini sini berapa, buat. Untuk kamu buat kotak botol susu. Kalau kotak tu bentuknya macam ni, betul? Nak letak botol susu dalamnya. Kalau botol susu kamu jenis pelik sikit. Pelik sikit macam mana? Macam mana pelik? Katakan kotak botol susu kamu zaman akan datang, mana tahu bentuk macam ni. Ha, ada pula botol susu macam ni. Ha, katakan lah, manalah tahu zaman akan datang. Okay. Ha, takkan kamu nak buat kotak macam ni? Betul? Kamu akan buat kotak macam ini dan macam ini. Betul? Ha, macam mana kamu nak reka design kotak tu? Perlulah ada ilmu. Perlulah ada ilmu. Ha, pengorakan, development. Itulah tujuannya. Faham? Saya bagi tahu ni supaya kamu faham. Jangan main belajar je tak faham-faham. Okey. Dah, selesai. Itulah pengenalan.